Sakamoto Mashiro salah satu anggota Kepler yang terkenal bahkan sebelum dia bergabung dengan Grease Planet 999. Mashiro pernah jadi trainee JYP Entertainment selama 2 tahun. Mashiro dianggap sebagai salah satu kandidat potensial untuk debut di IG. Namun, Mashiro tidak terpilih untuk debut di IG. Kemudian meninggalkan JYP Entertainment. Setelah itu, dirinya muncul di acara Survival Mnet. Mashiro menduduki peringkat 8 di final dan secara resmi memulai debutnya dengan Kepler. Tiga anggota Kepler, Kang Yeseo, Mashiro, dan Choi Yujin menjadi tamu di acara Radio Kulto Show. Selama penampilan, MC mendapat kritik karena mengajukan pertanyaan sensitif kepada Mashiro mengenai debut IG. MC ini bertanya kepada Mashiro, "Kamu berlatih dengan IG kan?" Mashiro menjawab, "Ya." MC melanjutkan, "Kamu pasti merasa sedikit kesal ketika mereka melakukan debut terlebih dahulu." Mashiro kemudian menjawab, "Kami berlatih bersama dan kemudian diumumkan bahwa mereka akan debut. Itu agak sulit bagiku, tetapi kami menjaga hubungan yang baik dan selalu mendukung satu sama lain." MC melanjutkan, "Lagu debut IG Dala Dala sangat sukses kan? Sejujurnya, apakah kamu cemburu pada mereka?" Mashiro menjawab, "Aku merasa sedikit cemburu dan senang pada saat yang sama. Aku sangat senang untuk mereka. Ketika aku tahu aku bisa debut, mereka menghubungiku. Kami bertemu sekali lagi di acara musik saat syuting Grease Planet." Anggota IG terus mengatakan, "Unifying dan banyak menyemangatiku." Banyak fan yang mengkritik MC Radio Kulto Show karena pertanyaan yang tidak pantas kepada Mashiro.